Garuda Indonesia, Persero, TBK GIA akan melunasi sebagian surat utang dan sukuk melalui skema tender offer kepada kreditur Garuda Indonesia. Menurut informasi yang diungkapkan pada situs Bursa Singapura SGX pada 1 Desember lalu, partisipasi dalam tender offer tersebut akan dibuka hingga 15 Desember 2023, dan pelunasan sebagian akan dilakukan pada 21 Desember 2023. Garuda Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar $50 juta atau sekitar 750 miliar rupiah untuk nilai pokok, principal, dalam rencana pelunasan sebagian surat utang dan sukuk tersebut. Jumlah tersebut tidak mencakup pembayaran bunga terutang atau pembayaran jumlah distribusi periodik yang terutang, yang nilainya akan ditentukan kemudian. Sumber dana ini berasal dari kas internal perusahaan. Kebijakan pengelolaan kas perusahaan memprioritaskan penyelesaian kewajiban kepada kreditur. Menurut Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia, dalam siaran pers Senin, 4 Desember 2023, pelunasan sebagian surat utang dan sukuk adalah bagian dari upaya proaktif perusahaan untuk meningkatkan kinerja ekuitas. Perusahaan akan mengelola aset, liabilitas, dan ekuitas secara aktif untuk mengoptimalkan profil arus kas dan kinerja operasi fundamental.